Syedara Lun, begini nasib dua orang oknum anggota Polda Papua Barat yang mencilat kue hut TNI ke-77. Video aksi oknum anggota Direktorat Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Papua Barat yang mencilat kue ulang tahun TNI ke-77 membuat keger jagat maya. Mengetahui aksi anggotanya viral, Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Dian Kokrosono pun angkat bicara. Ia mengatakan hingga kini kedua oknum anggota Polantas yang ada dalam video itu telah ditahan di Polda Papua Barat. Kedua anggota itu nantinya akan diproses dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat. Ia memastikan kue yang sempat dijelat oleh anggota di dalam video viral itu tidak terkirim ke Makodam 18 Kasuari. Raidian berharap solidaritas dan sinergitas TNI Polri yang selama ini sudah baik tetap terjaga hingga selanjutnya. Selain itu, dalam video viral yang direkam sekitar 9 detik itu menunjukkan terdapat dua anggota polisi sedang berada di dalam kendaraan roda empat. Seketika seorang anggota polisi menunduk dan mencilat kue ulang tahun yang rencananya akan dikirim ke Kodam 18 Kasuari, Satu TNI ke 77. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua Barat.com, kedua anggota yang ada di dalam video itu sempat diberi hukum di Mapolda Papua Barat.